teman-teman sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, mereka sebenarnya adalah pedagang-pedagang yang hebat, sukses dan mendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali, sahabat-sahabat sekalian. Pada kali ini, di dalam program Inspirasi ini, saya akan menceritakan berkenaan dengan lingkungan wira usahawan. Sahabat-sahabat sekalian, bapa ibu, sebenarnya Kaabah adalah tempat bagi umat Islam di saat itu. Pada hari-hari sebelum Islam pun, Kaabah telah pun menjadi situs ziarah orang-orang Arab dari berbagai negara. Makkah telah menjadi lingkungan bisnes dan budaya perdagangan Arab. Sarjana Barat menyebutnya sebagai tempat di mana budaya kewirausahawan tumbuh dan berkembang, Bapak Ibu. Kakek buyuk Nabi yang bernama Hashim bin Abdul Manaf, ya, telah menjadi tokoh penting di Makkah. Beliau membuka rute perdagangan internasional 2 kali setahun. Hashim bin Abdul Manaf adalah pedagang hebat. Ya, beliau telah menentukan jalur perdagangan dan dianggap sebagai bapa kebijakan perdagangan Quraisy waktu itu. Ekspedisi perdagangan ke selatan, ke Yaman dan Ethiopia dilakukan di musim dingin. Sementara ekspedisi dagang ke utara, ke Suriah, Yordania, Palestina dan Lebanon pula dilakukan pada musim panas. Jadi dalam Al-Quran, kalau kita melihat surah Quraisy ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan pada musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, yakni Kaabah, ya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Hebatnya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk berdagang. Bahkan dikatakan bahawa perdagangan karawan yang melibatkan antara 1,000 sehingga 2,500 peran utama dalam perusahaan perdagangan yang diprakarsai oleh para pedagang Arab ini. Mereka sebenarnya, Bapak Ibu, adalah orang yang pertama di dunia merevolusi perdagangan dengan campuran pemuda dan pengusaha. Ya, dalam buku A Brief History of Entrepreneurship tulisan Joe Cullen jelas diterangkan tentang kehebatan Arab caravans ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya kenapa saya ingin sejelaskan di sini adalah akar sejarah Mekah menjadi pusat transit perdagangan di Semenanjung Arab ini. Ya, populasi lebih maju dari suku-suku lainnya telah ditulis ke arah keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua teman-teman dekat dan kerabatnya adalah pedagang. Ya. Demikianlah asal mula daging darah dalam kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi para pedagang besar yang cukup tangguh. Kakek buyuk Hashim bin Abdul Manaf, kakeknya adalah Abdul Muttalib. Mengalir pula kepada ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Turun-temurun, susur galur pedagang-pedagang yang hebat. Paman-paman beliau, Sayyidina Abbas dan Abu Talib. Bahkan Abu Talib adalah orang yang mendidik dan membimbing Rasulullah SAW ketika masih muda, iaitu masa beliau, masa baginda baru berusia 12 tahun untuk bergabung dengan rombongan dan mengunjungi 13 pasar di sekitar Semenanjung Arab. Bayangkan, Bapak Ibu, dalam usia 12 tahun beliau telah diberikan 13 pasar berdagang. Ya. Teman-teman sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Abdurrahman bin Auf, Suhaib, Ar-Rumi dan banyak lagi.
mereka sebenarnya adalah pedagang-pedagang yang hebat, sukses dan mendiri. Ya. Jadi banyak yang menciptakan pekerjaan untuk komunitas mereka ini. Jadi luar biasa sekali keupayaan mereka berdagang. Malah dikatakan perdagangan karavan yang melibatkan antara 1,000 hingga 2,500 ekor unta dalam rombongan dagang dimulakan oleh pedagang Arab ini. Mereka yang pertama di dunia, Bapak Ibu, merevolusi dagangan dengan gabungan modal, iaitu penyandang dana dan juga pengelola usaha ini. Justru sebenarnya, apakah alasan untuk kita berpeluk tubuh dan berpangku tangan untuk tidak turun ke bidang dagang dan mendaulatkan syariah ekonomi di bumi Nusantara ini? Kalau kita kaji, sebenarnya kita berasal dari warisan pedagang tangguh yang siap ya untuk menerima tantangan, hadir pada zaman now ini untuk bisnes yang sukses sebagai wira usahawan. Ayo teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, marilah kita mulai sekarang. Sampai kita ketemu lagi di siri yang seterusnya, insyaAllah saya mendoakan sahabat-sahabat sekalian sukses dunia akhirat.